Ketemu lagi sama Disti Anggra ini. Hari Rabu sekarang tanggal 14 Februari 2024. Kita lagi siap-siap mau check out dari hotel dan pergi ke stasiun. Hari ini kita pulang ke Bogor dari Yogyakarta. Masih mau ke bantal, ngantuk banget, minum kopi yang ada di hotel. Habis itu mau jemput Kirana di kamar nenek Datu, bangunin dia dan kita akan turun terus jalan pelan-pelan. Mungkin ini deket banget, hotel kita ini lokasinya dari stasiun, jadi mungkin kita bisa jalan atau naik beca nanti ya, kalau misalnya ada taksi nganggur kita pakai. Tapi kalau enggak, ini sebenarnya deket banget, kalau kita berdua aja mungkin bisa. Tapi karena ada Kirana ya, dan ada mama papaku juga, mungkin dengan bawa barang agak susah. Tapi kita mau lihat nih sekarang gimana kondisi jalanan. Dan kita turun dulu, pertama harus jemput Kirana di kamar sebelah. Nih, pagi-pagi kita udah check out dari hotel. Sekarang lagi nungguin nenek dan nungguin taksi yang mau datang. Kirana buka hadiah dari Tante Dita, coba mau lihat sayang. Oh ini ada, halo Kirana. Ini ada boneka dan coklat buat Kirana. Semoga suka ya. Nadira Mutia. Oh Tante Dira ini yang kasih tadi malam, dia kesini. Kamu udah bobo. Wow, itu coklat kayaknya. Yang satu lagi boneka. Oh tajem. Tajem, makasih ya Nadira. Kasih Tante Nadira Mutia. Nih sudah diterima oleh Kirana. Itu nenek datang. Wow. Shine X filter from A. Bilang apa sayang? Bilang apa? Terima. Terima kasih. Terima kasih Tante Dira. Wah, bagus banget sayang. Hey, it like little keledai want to try for all kedir. Iya, kayak keledai ya, matanya tertutup ya. Masih bobo dia kayaknya. Where I so softer than keledai. Iya, ini juga mama dapat nih. Iya. Oh, lembut. Membuka boleh nih dari siapa nih? Untuk Adisti dan Kirana. Dari Ria tuh, Ernest nggak dibagi ya? Ernest nggak dapat. Untuk Aris dan Kirana, buka aja. Bantuin tuh bukain ini tuh. Lihat mama sayang apa itu? Wow, kue lagi. Dan ntar di kereta aja bukanya yuk. Masuki stasiun Yogyakarta. Ini masih pagi banget sih, tapi supaya nggak terlambat. Lupa dong sama jongkring. Sama keledai. Sejam setengah dulu ya. Tapi jongkring kepagian. Tapi si keledai gak dibawa. Drop off. This is also Pinterest. Ada apa mama? Oh, ya. Terus keberangkatan KAJJ. Yogyakarta. Dia seneng ya. Apa sayang? Makasih pak. Kita sekarang mau check in. Sekarang ada counternya. Tinggal masukin kode bookingnya. Nanti bisa langsung. Bagus ya, gampang banget sekarang nih boarding pass-nya udah. Cuman satu kode booking, terus langsung keluar tiket ya. Kalau belinya satu nama keluar semua. Kalau belinya pisah-pisah ya bisa. Sekarang sudah dapat boarding pass-nya bisa langsung masuk. Mantap. Oke, masukkan. Ayo kita masuk. Let's go. KTP juga.
jalur 5 di seberang ya. Ini jalur 4 ke 5. Kita nyebrang rel. Tapi kita masih pagi, jadi masih ada 1 jam. Kita cari kopi dulu ya. Kita lagi beli sarapan dan kopi di Roti O. Haha, jadi sekarang ada tempatnya ya, kayak gendongannya ya. Ini tempatnya di seberang. Tapi dia lagi bobo. Iya, berangkat. Oh sudah. Gua akan cappuccino. Makasih, nggak usah pakai gula mbak. Oke. Okay. Can you get your cappuccino? Makasih ya. Di dalamnya kak. Makasih. Ya. Makasih. Kopi dulu. Gimana? Ikut papa sayang. Yuk, siap? Kita harus nyebrang rel lagi Kirana ya. Jangan sibuk sama boneka ya. Lihat, kita nyebrang rel nih. Beneran nyebrang rel. Tadi mama bilang kan kalau kamu terlambat ikut kereta itu. Nih, kemarin keluar lewat sini. Ini yang katanya mau ke bandara. Minum kopi dulu. Kita kembali ke nenek datu di sana. Ini yang bikin kangen ya. Aku tuh kangen banget roti kopi bun ala-ala Indonesia. Persiapkan di jalur samping perang selatan kereta api bandara JR Skadium. Gede banget kopi bunnya, segede gini. Oke, sekarang udah di kereta Taksaka. Ini mau main game terus tuh. Kita sekarang nggak ketinggalan ya, malah early. Hai, ada Kirana di sini. Ini lebih bersih daripada yang kemarin ya, lebih kelihatan looks. Tuh, suasana kereta. Nggak tuh selalu sendiri dia di situ, soalnya terpencil. Berlima. Nih. Ada ibu yang juga. Ada ibu. Ini karena beli becak tadi. Ada yang mau naik becak. Mama mau naik becak. Siapa yang dorong? Siapa yang kayu sepedanya? Gimana? Oke, kita sekarang menuju Kirana. Lihat kebolongan sayang. Hai Kirana. Hei. Kirana. Oh, lagi bobo. Itu sama becak ya? Apa gajah? Katanya nggak mau masuk Belanda. Katanya nggak mau. Belum ada kabar di Jakarta. Cantik ya pemandangannya, ini ada anak kecil nutupin pemandangan mama. Eh, mau nembak kamera. Aku nih, waduh udah tembak, itu pake sapu lidi. Itu saya tembakan. Aduh, jadi high mensa. Iya. Kepatan Merokok di dalam rangkaian kereta akan segera kamu tunggu di stasiun terdekat. Selama dalam perjalanan, kami himbau tidak mendengarkan musik dengan volume suara keras yang dapat mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya.
Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Pelayanan makan minum dari krunya. Aku mau lihat restorannya di kereta ini dan aku pesan juga toiletnya. Ini kayak toilet pesawat ya, dorong ini buka-nya dan spacious dan bersih. Kita di gerbong 1, sekarang kita mau ke gerbong 5 di belakang. Oh iya, ada colokan USB buat ngecas. Ini buat berhadapan juga bisa. Putar. Tapi jadinya yang di sini mundur, enggak enak. Oh, nanti kita bisa pesan di kursi loh. Scan the QR code. Kita lihat menunya ya. Keren, bagus banget. Silakan. Selamat siang. Wow, ini menunya. Mau duduk di mana saya? Bisa pesan lewat di kursi. Nyolesit nasi goreng para hiangan, ada sapi, ada hitam. Saya sapi kayaknya enak nih. Mie godok dan kopi. Oh, restoran satu gerbong ini untuk restoran. Mau di sini bisa contactless tuh, scan and pay. Canggih banget. Ada menu juga sebenarnya di meja. Makanannya. Wow, enak sambal. Yummy banget ini, sayangnya. Terus banyak banget krunya sayang ya, so many crew ya. It's really nice. Jadi rame penontonnya, penonton penumpangnya banyak tapi juga banyak krunya. Enak? Pedes. Ya. Ini dining with a view, makan sambil lihat pemandangan, tetap banget. Makanannya enak, tetap banget. Ini sambalnya enak banget, pedes. Say daun singkong apa kayaknya? Mantap. Sambil melihat pemandangan cantiknya. Oke, udah sampai di Jatinegara. Kita sekarang turun, nggak ke Gambir jadinya. Dari Jatinegara sekarang mau langsung ke Bogor. Sekarang bagus banget loh. Tadi aku nggak bikin film, tapi udah bagus banget stasiunnya.
kayak Utrecht ya? Mirip-mirip dikit lah. Karena lihat ada kucing kecil tadi di jalan, ya, lucu ya. Let's just go to Asia and Laura. Kita sekarang pulang ya. Tadi dia di kereta tidur lama banget nih Kirana. Jadi sekarang seger. Tapi si pelangi biru dari hotel si udah bobo. Dia lebih lama lagi bobonya ya? Iya. Dan sekarang dia masih bobo. Aduh, tidur terus. Kelasnya udah? Masih ada kan? Si pelangi biru.